Aksi pencurian dua sepeda motor terjadi di Kabupaten Cianjur. Pelaku menggotong dua sepeda motor dari rumah korban saat korban tertidur pulas. Aksi kejahatan tersebut terekam kamera pengawas. Beginilah aksi pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang terekam kamera pengawas di salah satu rumah korban. Pelaku memanfaatkan situasi di sekitar rumah korbannya yang sedang tertidur pulas. Tak perlu waktu lama, pelaku menggotong motor korbannya yang terkunci dan terparkir di teras rumah. Menurut salah seorang korban, pencurian tersebut terjadi pada dini hari. Para pelaku berjumlah tiga orang ini memanfaatkan kelengahan petugas keamanan perumahan yang sedang tidur di pos jaga. Pelaku yang menggunakan jaket ojek online ini sebelumnya berkeliling di sekitar perumahan. Tak sampai 15 menit, pelaku dengan leluasa membawa dua sepeda motor warga. Jadi ini mah motor ya, bisa hilang. E, Hilangannya jam hmm. 4 subuh lah. Hmm. Nah, ada berapa motor di sini hilang? E, di sini dua motor yang hilangnya hmm. satu. Hmm. Terus yang ada tetangga juga? Ya, tetangga hilang hmm. satu. Hmm. Sementara itu, kasus pencurian sepeda motor tersebut sudah dalam penyelidikan Satreskrim Polres Cianjur dengan meminta keterangan para korban dan rekaman kamera pengawas, Heri Setiawan, Bandung TV.